Wah, ini ada Agramas dengan jurukan sekuat R001 di Medion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Gusmania, guys. Ini saya kembali hadir di garasi Mulya Indah nih, guys. Lama nggak update di garasi Mulya Indah. Ini malam minggu ini, tanggal berapa ini? 11 November tahun 2023. Memantau angkatan Wonogiri yang nanti transit di garasi, guys. Hampir 1 bulan lebih nih ndak update Mulya Indah. Kemarin sempat ketemu Mas Angga diajak ledangan. Ini dia pendopo nih, ini nggak ada unit sama sekali di sana. Pariwisatanya juga terpantau jalan ini, guys. Simak aja video dari saya, guys. Jangan lupa like, comment, subscribe video channel ED87. Tanpa kalian aku bisa apa. Selamat menyaksikan, bolo. Wah, ini strobo nih, bos. Ini Agramas BM060 dengan jurukan Enduro. Wah, ini nampak berpaprasan ini. Oh boy. Wah, sugeng rahayu ini. Oh bukan, pariwisata ternyata. Rizky Trat, wis boy banget armada ini. Apa ini? Iya, pariwisata ini. Wah, iya pariwisata Mutiara. Wah, ini Mutiara baru saja rilis JB5, guys. Ini Mutiara juga ini. Wah, ini bodi apa tuh? Wah, iya Arwan Miyah. Eka. Eka cepat. Lah iya, abang malah melaku. Eh, Dek. Nika, di belakangnya ada Mulya Indah yang sweet. Sweet class. Ini arah ke Surabaya ini, Eka-nya. Jurusannya Surabaya Solo Bumiayu via Purwokerto. Masuk garasi. Nyatanya putar balik saja nih. Ini ada penumpangnya di kelas. Ini jurusan Purwantoro Parung nih.
wah penumpangnya jod gitu. Orang umum, wah Pak Dene de. Wah ini mulia indah. Lho, apa ini kayak mau kemana itu? Wah, Sugeng Rahayu. Kayak jalan ya guys. Ini malam ini berangkat 2 unit lur. Yang satunya belum datang ini kayak apa sih kayak dandan ya. Langsung diberangkatkan. Wah ini nampak apa gitu? Berlian Jaya gitu. Wah ini juga baru saja datangkan di Berima. Wah ini mulia indahnya berangkat ke arah Parung. Hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Wah ini bus pariwisata Subur Jaya Makmur. Ini apa nih Subur Jaya Makmur ya. Wah oke ya pariwisata ada ya. Oke ya. Ini ya. Iya. Ini dino setu loh. Dulu dino minggu loh gitu. Wah, ini enak wisata nih. Savila Trasindo. Wah, ini pariwisata nih. Arem Daun. Apa bu? Putra Mandiri. Bagi belakangnya apa gitu harapan jaya gitu. Oh ya harapan jaya. Osor Mercedes Benz Madiun Jakarta. Wah ini ada artisnya Sugeng Rahayu guys, Subjek Semarangan ini. Depannya ada pariwisata itu. Arah ke Surabaya.
inilah guys suasana di garasi. Wah, itu ternyata ada unit lagi itu. Itu lagi perpal itu. Dapat kabar katanya yang dua unit trontonnya Mulia Indah balik lagi ke Sudiro Tunggal Jaya guys. Tadi sudah dibalikin ke pihak STC. Yang Pumba sama satunya apa itu yang kurang, dan pokoknya ada dua unit trontonnya yang dulu punyanya Mulia Indah, punyanya STJ, terus ke Mulia Indah, ini balik lagi ke STJ. Nggak tahu kenapa kembali lagi ke STJ. Tapi tunggu saja kejutan-kejutan dari Mulia Indah nantinya guys. Mas Angga nanti kasih surprise buat Mulia Indah. Mas Angga juga gak ada di tempat ini. Mas Angga sekarang menetap di Jogja, tapi ya masih wirawiri ke Solo juga. Mas Angga sekarang ngurusin yang divisi Jogja. Jadi bertempat tinggal di Jogja. Ternyata berangkat dua unit, yang satunya tadi yang bablas tadi guys, yang SR2 tadi. Ternyata sekarang kalau ada penumpang di garasi masuk ke garasi, kalau nggak ada ya lanjut lewat saja ke garasi. Jadi nggak mampir ke garasi, itu infonya guys. Ya, demikian dulu guys video dari saya ini. Sudah update Mulia Indah. Besok-besok insya Allah update kembali buat Mulia Indah lagi. Semoga Mulia Indah kedepannya tambah sukses, penumpangnya rame terus, dan buat pariwisatanya Indah Jaya Trans juga rame terus. Ya, pendoponya. Sekian dulu ya guys ya. Wah, ini ada Sinar Jaya ini. Bung Rayu arah ke Jawa Timur semua itu. Topik hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Gusmania.